Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share ya, gimana kemampuan laptop lawas ya dari HP. Saya bilang lawas karena ini udah kurang lebih 6 tahun yang lalu nih laptop. Ini menggunakan prosesor Core i5 3230M, berarti generasi ketiga ya. Masih menggunakan dual core tapi kedeteksi 4 core. Ya, ini RAM-nya 8 GB, udah di-upgrade. Kemudian VGA-nya menggunakan AMD Radeon HD 7600M. Ya, ini dengan kapasitas memori 1 GB dengan bus widthnya 128 bit, bandwidthnya 14,4 GB per second. Oke. Di sini saya mau tes PES 2019 ya. Ini CPU-nya dibilang bad. Parah ya. Padahal sebenarnya udah oke nih. Yang lain oke semua. Ya, sekarang kita close. Oh, sorry. Saya kelupaan, ini udah saya setting ya. Ini udah saya setting. Pakai resolusi paling rendah dan frame rate-nya 30 fps semua. Kenapa? Biar lancar tentunya. Oke, saya close dulu, kita mulai gamenya. Ya, ini ada protes dari gamenya karena VRAM-nya cuma 1 GB. Silakan di-ignore, gak masalah ya. Ya, ini di bagian rendernya udah saya set. Ini udah saya matiin semua. Bagian dynamic resolution ini biasanya on ya. Ini saya off kan, biar lancar. Ya, saya mau testing main setengah babak. Sini saya pilih tim andalan. Oke, ini pakai underline. Nggak usah setting-setting lagi. Langsung kick off. Back again.
Aduh. That is there to cut it out. And he keeps it forward. Forward it goes. Yeah, there, yeah.
Kalau dilihat lancar ya, tapi nggak terlalu smooth. Maklum speknya juga lawas, kemudian VGA-nya juga bukan kelas atas pada masanya. Jadi itu aja ya guys, jangan lupa di subscribe, like, and share. Makasih.